Gubernur Aceh nonaktif sekaligus tersangka kasus dugaan suap dana otonomi khusus Aceh, Irwandi Yusuf, menampik sengaja memberikan proyek-proyek di Aceh pada artis Stefi Burase. Ia juga menampik pernyataan KPK jika dirinya telah menikahi Stefi Burase saat event Aceh Marathon digelar. Aceh Marathon 2018 merupakan event yang ditangani langsung oleh Stefi Burase atas permintaan Irwandi selaku Gubernur Aceh. Sedangkan pembiayaan Aceh Marathon diduga berasal dari suap 500 juta yang diberikan Bupati Bener Meriah nonaktif Ahmadi. Saat itu menurut KPK, Stefi telah menjadi istri siri Irwandi Yusuf yang menikah pada 8 Desember 2017. Hal ini dibuktikan melalui sejumlah pesan singkat Stefi pada istri sah Irwandi Yusuf. Namun dalam permohonan pra-peradilannya, Irwandi menyebut meminta Stefi sebagai tokoh muda Aceh untuk ikut mempromosikan Serambi Mekah ini melalui event Aceh Marathon. Ia bahkan menampik telah menikah dengan Stefi. Jadi itu tidak benar ya Pak? Melalui pesan singkat?